Om Swastiastu, Ibu-Ibu Wanita Hindu Dharma Indonesia. Pada kesempatan ini, kami WHDI Kota Denpasar akan mempraktekkan bagaimana caranya metanding Ayaban Tumpang Solas atau biasa disebut dengan Banten Pereman atau Pemereman, yang merupakan tikatan Madyaning utama yang biasanya dipakai di rumah tangga seperti dewayatnya, yaitu piodalan, mecaru, melaspas, dan juga manusiayatnya seperti otonan. Berikut Ibu Wayan akan mempraktekkan bagaimana caranya metanding dan apa makna-makna dari Banten Ayaban Tumpang Solas tersebut. Inggih, durus Ibu. Seksema untuk galah, Titi yang jagi menjelaskan tentang Tumpang Solas. Hitung-hitungan tumpeng 11 singke dihitung dari sini, dia peras tumpengnya 2, pengambilannya 2, terus dapetan pokoknya 3, jadi 2, ditambah lagi dapetan pengiring lagi 4, tumpengnya 1-1, jadi jumlahnya 11. Tumpeng yang di Pejati tidak terhitung sebagai ulun Banten. Ayaban itu adalah merupakan angge sarire kita, sehingga ada kepala sebagai hulu Banten itu Pejati, ada jerimpen, ini adalah simbol tangan, kemudian ada pengambian, ada peras sebagai simbol dada kiri, dada kanan, kemudian ini simbolnya leher, ini simbolnya ulu hati. Niki simbolnya perutnya. Niki. Jadi niki penyeneng teterak adalah linggih ide betare ring Banten upekara dini. Nah, kemudian tadi ibunya sudah menjelaskan bahwa tumpeng 11 itu adalah termasuk madyaning utama ring tingkat rumah tangga. Bisa dipakai untuk panceyatnya. Cuman yang membedakan nanti misalnya kalau kedewayatnya itu ada di sampian pengambian. Nah, niki untuk sampian pengambian yang meserio, ini adalah untuk dewayatnya, butayatnya, resiatnya. Nah, sedangkan untuk moton, ini bisa dirubah menjadi seperti niki. Nah, kenapa pakai mese sapi? Mese sapi nike, berasal dari kata sasap. Jadi nyapsapin, membersihkan. Apa yang dibersihkan? Ketika sebagai orang tua dari anak yang mooton, tidak sengaja kita memastu, keluar suara-suara pastu kita, maka inilah sebagai penyapsap. Sehingga sampian pengambilannya mesesapi, nyapsapin apa-apa yang keluar tanpa sengaja dari orang tua memastu anak itu. Semoga kejadiannya itu tidak terjadi. Makanya niki make sampean kalau dia ngotonin. Nah, seperti nike. Nah, kemudian yang membedakan lagi Banten Ayaban untuk ngodalin, untuk ngotonin, itu ada pada sesayutnya. Pada sesayut. Nah, di sini ada karena tumpeng solas, tebasannya 2.
Oke, tebasannya dua, tebasan pemiak kale, tebasan larum raradan. Niki hanya sampiannya aja yang nanti ada tiang pergunakan untuk niki banten otonan nike sesayut pokok itu sayut pebersihan niki isinya isi pesucian saja dasarnya nike sama nah gitu pakai ladan sayut kemudian ada sesayut sidepurna niki hanya tipatnya aja ditambah jadi pesuciannya hilang dia. Nah karena moton pagahurip niki juga masih termasuk sesayur pokok niki pagahurip. Nah ini yang menjadikan dia nama pagahurip, sampian pagahurip. Jadi nasinya di dalam. Nah niki masih sesayur pokok tiga. Apapun jenis ayabannya, tapi tergantung juga jumlah tumpengnya. Nah niki selalu ada niki dua, niki pebersihan dan tidak purna. Nah karena niki moton, tiang tambahin dengan sesayur atmerauh niki. Jadi sesayut atmerauh niki pakai dia tumpeng 11 semuanya pakai pekir nggih pakai kuangen nah itu kemudian ininya nah karena niki tumpeng 11 satu sesayut lagi tiang persembahkan untuk dewa itu de siwa sempurna hanya medaging toya anyar manten. Jadi sesayut kita yang kita persembahkan di sini itu sangat-sangat sederhana. Sederhananya di mana? Karena dasar pertandingan sesayutnya sama semua. Cuman yang membedakan misalnya kalau ke dewa nanti yang paling ujung nike bisa diganti dengan wija, maka bernama Amerta Wija dia. Diganti dengan madu menjadi Amerta Dewa. Jadi dengan toyanyar dia menjadi siwa sempurna. Nah kemudian kalau ingin misalnya mungkin motonan besar, jumlah tumpengnya lebih besar pakai pulau gembal dan sebagainya, hanya nambah di sesayut saja. Sayutnya ada lagi namanya puspedewa untuk kedewa, sambut urip itu untuk manusianya. Nah tiang kira, jadi ibu-ibu tidak perlu khawatir, banten yang mana moton, mana dewayatnya, mana ngodalin, mana melaspas, itu sebenarnya dasarnya sama, niki. Dasarnya sama. Yang membedakan hanya sesayutnya saja dan pengambilannya. Jumlah sesayut itu disesuaikan dengan jumlah tumpeng. Jadi kalau misalnya cuman tumpeng pitu cukup 3 sesayut saja. Intinya tebasannya juga kalau dia belum kalau moton, kalau dia belum meketus dan perlu mendaging tebasan. Tebasnya diganti dengan sambutan. Nah ini lagi jerimpen niki, simbol tangan niki. Tidak semua ayaban menggunakan jerimpen. Jadi jerimpen itu digunakan ketika sudah mulai tumpeng solas ke atas. Jadi tumpeng solas pakai jerimpen jongkok, mungkin tumpeng 17 sudah jerimpen gede dan seterusnya. Ini Bu, kalau tumpeng solas untuk yodalan, perbedaannya dengan tumpeng solas untuk manusia yatnya atau otonan Ibu. Mohon dipertegas malih nggih. Bagus sekali pertanyaan Ibu. Jadi perbedaan penggunaan tumpeng solas pada saat ngodalin dengan ngotonin nika terletak pada sukunya, suku ning yatnya. Kalau dia ngodalin, Ibu ngangen caru Ibu. Ngangen caru tambahannya surya malesiki, sudah itu segahan agung. Yang ning ngotonin manusianya, nenten ngangen caru, ngangen segahan agung manten. Kinten di sana saja bedanya, taler ring sesayut manten bedanya. Ayabannya, niki durung medaging eteh-eteh penglukatan. Eteh-eteh penglukatan, yang ning tumpeng solas, ya dia stun ngodalin, ya dia stun manusianya, nike patah, tuan ning tingkatannya sampun tumpeng solas, dados ngangen biakaon, pengulapan, perayas cita. Nah, yang ning mecaru misalnya, tinggal nambahin dur mengale mantan. Demikian tadi, Ibu-Ibu Wanita Hindu Dharma Indonesia, penjelasan dari narasumber, di mana penggunaan tumpeng solas itu baik untuk manusia yatnya maupun untuk dewa yatnya. Semua upacara itu dilakukan dengan tulus ikhlas dan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Semoga ada manfaatnya.
dan tidak lupa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Om Santi, 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 Om.